Sepertinya kita belum pengen Gazi cepet-cepet ke belakang, bener nggak? Masih pengen Gazi di sini nggak? Kalau gitu kita lihat bagaimana keakraban ayahanda Gazi dengan Gazi melalui sambung ayat. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Mana semangatnya, boleh tepuk tangan? Boleh ya? Boleh ya sayang ya? Ih, seneng banget Gazinya nih. Ya, baik. Langsung aja kita minta sama Ustaz, kira-kira surat apa nih Ustaz? Surat Al-Infitor. Al-Infitor. Sudah Al-Infitor. Siap? Aku udah siap. Insya Allah siap. Oh, siap. Baik. Kita bareng-bareng. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Cukup Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah alamin, peserta yang pertama kita sudah sangat menginspirasi ya. Ali yakin nih peserta yang selanjutnya tidak kalah menginspirasi ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke Ayah Hadi, silakan. Iya. Makasih Kak Ali. Terima kasih Kak Ali. Pinter banget ya Gazi ya. Oh iya, benar-benar sefarga kayak gitu ya Ayah. Amin Bunda, tapi yang pasti memang perjuangan dari Ayah dan Bunda tadi tidak percuma. Punya anak Gazi setelah menunggu 6 tahun, ternyata pinter ya kan, dan juga bisa menghafal Al-Quran dengan baik ya. Ya. Gitu. Yang pasti kita jangan berhenti berharap ya Bunda ya. Betul sekali Ayah, karena orang yang tidak pernah berhenti berharap tidak akan pernah berhenti berharap. Dan dia tidak akan pernah berhenti berusaha sampai tercapai harapannya. Betul sekali Bunda, dan juga tentunya jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan melihat ada peserta yang lucu. Betul ya kan? Gak kalau lucunya, gak kalau pinternya. Betul ya. Banget, jadi tetap bersama kami di keluarga Hafiz. Membangun mahkota di surga.